Yudhoyono dan Silviana Murni menantang Ahok Jarot dalam perebutan kursi gubernur DKI Jakarta 2017. Sementara itu, pemirsa, masih dari Garut, banjir bandang di Garut mengubah sebuah permukiman di Tarogong Kidul menjadi rata bak tanah lapangan. Sarapan pagi Anda akan lebih sehat, 5 sehat 4 sempurna dengan susu. Mana yang lebih sehat, susu full cream atau susu low fat? Kita akan ulas di Good Morning hari ini. Ya, menarik sekali untuk mencermati bagaimana peta persaingan politik yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta ini, dan itu begitu dinamis, persis mencerminkan bagaimana politik itu seharusnya berjalan ya. Sebelumnya diperkirakan bahwa hanya akan ada dua pasangan, namun ternyata dengan perkembangan yang terjadi hingga malam hari tadi, hingga dini hari tadi bahkan, dipastikan akan ada tiga pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta ini. Di antaranya koalisi Partai Demokrat, PKB, P3 dan PAN akhirnya mengajukan nama yang tidak sempat menjadi buah bibir, tidak terpikirkan, yaitu Agus Yudhoyono dan juga Silviana Murni sebagai pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur ya. Ya betul, pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 nanti, tentunya untuk menantang pasangan calon Ahok dan juga Jarot yang sudah mendeklarasikan dirinya sebelumnya. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung ada Gerindra dan juga PKS direncanakan akan diumumkan Jumat siang ini. Koalisi Partai Demokrat, PKB, P3, dan PAN secara resmi mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Keputusan ini disampaikan pada Jumat dini hari di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas Bogor, Jawa Barat. Keputusan diambil setelah empat partai melakukan pertemuan selama dua hari terakhir. Saudara Agus Harimurti dan Saudari Silviana, dua ini adalah pasangan yang ideal, kombinasi antara seorang militer yang Adima Kayasa, lulusan terbaik di angkatannya, selalu berada di prestasi puncak dengan kedisiplinan yang tinggi. Untuk mengawal warga Jakarta, kita butuh kedisiplinan yang tinggi, dan dipadu oleh birokrat yang sangat berpengalaman. Ibu Silviana Murni pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Satpol PP, sebagai Kepala Dinas Pendidikan, sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, dan terakhir adalah Deputi Gubernur. Sehingga kita nilai kapasitasnya sangat mumpuni. Sementara itu, dua partai yang sebelumnya bergabung, yaitu Gerindra dan PKS, akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan calon sendiri. Rencananya, Gerindra dan PKS akan mengumumkan calon mereka pada Jumat siang. Pertimbangannya karena kita semua capek pengen istirahat, ya. Bukan soal kalah langkah atau menang langkah, tetapi sekali lagi kita sedang mempersiapkan semua administrasi yang diperlukan, dan insya Allah besok akan kita umumkan pada waktunya. Ba'da asar. Beberapa nama muncul sebagai kandidat pasangan gubernur pilihan Gerindra dan PKS, di antaranya Sandiaga Uno, Mardana Alisera, hingga Anies Baswedan. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia. Jadi per Kamis malam tadi, akhirnya koalisi Partai Demokrat, PKB, P3, dan PAN akhirnya mengajukan satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernurnya pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Coba kita lihat, ia adalah Agus, Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kamuning, TNI AD Harimurti Yudhoyono, dan yang saat ini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, Silviana. Nah, berikut profil mereka, saya coba akan lihat, perlu tunjukkan kepada Anda, tak kenal maka tak sayang, dan juga Anda harus cerdik dalam memilih, karena kita juga sebagai pembeli kan dalam hal ini di Pilkada DKI Jakarta 2017. Nah, ada beberapa profil yang dihadirkan di sini. Jadi Agus Harimurti Yudhoyono kini menjabat sebagai Komandan Batalion untuk Infanteri Mekanis 203 Arya Kamuning TNI AD. Oke, saya di sini. Jadi ini merupakan anak dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, baru saja menyelesaikan pendidikan militernya di United States Army Command and General Staff College pada tahun 2014 hingga 2015, dan ia juga menjadi lulusan terbaik ketika pada saat itu sebagai sekolah lanjutan perwira di Fort Benning, dan ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Resimen Korps Taruna Akademi Militer, dan ia juga lagi-lagi sebagai lulusan terbaik meraih penghargaan Pedang Trisakti Wiratama serta medali Adi Makayasa di tahun 2000. Oke, memang secara pendidikan ia memiliki track record yang cukup baik, bahkan ia mendapatkan master di dua negara,
sekaligus yaitu di Amerika Serikat dan juga di Singapura. Tapi pertanyaannya sekarang memang pendidikannya cukup baik dan dengan pendidikannya itu tentu saja akan menunjang karir di bidang militer. Tapi untuk saat ini berarti sejak Kamis malam tadi itu artinya ia memutuskan untuk meninggalkan karirnya di militer dan masuk ke dunia politik. Jika ia nantinya betul mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017, maka yang harus diingat di sini, ia diharuskan mengundurkan diri dari TNI. Pertanyaannya, ada apa di balik ini semua? Begitu kan, merelakan segala macam pendidikan yang sudah dilakukannya di bidang militer, lalu masuk ke dunia yang bisa kita katakan baru untuk seorang Agus Harimurti Yudhoyono, anak sulung dari Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yakni SBY. Nah, memang untuk dari segi birokrasi dan juga politik, Agus Harimurti dibilang baru maju di sini, tapi ada seseorang yang dikatakan oleh Demokrat mampu mendampingi seorang Agus Harimurti, yakni Silviana Murni, yang kini menjabat sebagai Deputi Bidang Kebudayaan dan juga Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Tak kenal maka tak sayang juga, karena sekarang ia memang menjabat sebagai Deputi Gubernur, dan juga ada beberapa jabatan birokrasi yang pernah dijabat oleh Silviana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI tahun 2004 hingga 2008, dan juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dan pernah juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tahun 2001 hingga 2004, lalu juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari tahun 97 tahun 99. Lalu pertanyaannya lagi sekarang, bagaimana kira-kiranya nanti kombinasi ini jika mereka berdua jadi memimpin DKI Jakarta? Namun sementara memang kita ketahui diusung oleh 4 partai, ada Demokrat, ada P3, ada PKB dan juga ada PAN. Ahok Jarot diusung oleh 4 partai juga. Secara kursi 4 partai ini lebih tinggi. 4 partai yang mengusung Ahok dan juga Jarot ini memiliki jumlah yang begitu tinggi, 52 kursi. Sedangkan untuk partai yang mengusung Silviana dan juga Agus Harimurti ini memiliki jumlah yang bisa kita katakan setengahnya dari jumlah yang dimiliki oleh Ahok dan juga Jarot. Jadi akan seperti apa nantinya, begitu kan? Masih 50-50 lah, bahkan agak sedikit gambling untuk bisa menang sebagai gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, seorang Agus Harimurti sudah rela meninggalkan karir militer dan juga masuk ke dunia politik. Slogannya, Bang Agus dan Pak Silvi, Jakarta untuk rakyat bukan untuk kolong merat. Itu yang bisa saya agak sedikit simpulkan dan juga tarik kutipan dari deklarasi yang semalam begitu dinanti-nantikan oleh masyarakat. Nah, untuk warga DKI Jakarta sekarang kita sudah jelas memiliki ada dua pasangan calon yang sudah resmi ya, yaitu adalah Ahok dan juga Jarot, kemudian juga Agus Harimurti dan juga Ibu Silviana Murni. Nah, tinggal menunggu satu pasangan calon berikutnya ya yang akan diusung oleh Gerindra dan juga PKS. Nama Sandiaga Uno tentu sudah ada di situ, tinggal siapa yang akan mendampingi Sandiaga Uno atau siapa running mates untuk Sandiaga Uno. Ada beberapa nama yang muncul ini kan, ada Anies Baswedan, kemudian juga ada Bupati Batang Bapak Yoyo, betul. Kemudian juga terakhir ini bahkan juga sempat muncul namanya ada Ustadz Yusuf Mansur yang semalam juga sempat datang ke kediaman Prabowo Subianto. Tapi belum lagi, karena politik penuh kejutan nih kan, Prab. Ini merupakan sebuah seni, jadi kita tinggal tunggu sebagai masyarakat, tapi juga harus melihat juga track record yang ada, begitu kan, bagian prestasinya. Tapi bukan cuma prestasi, bagaimana nantinya ia bisa memimpin Jakarta yang penuh dengan banyak permasalahan ini. Nah, memang salah satu hal yang harus disoroti juga bahwa ini kemudian agak keluar dari semangat untuk satu putaran. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama dengarkan bahwa semua calon rata-rata menginginkan untuk bertarung dalam satu putaran demi menjaga efisiensi anggaran untuk pilkada. Satu putaran sendiri. Itu artinya hanya ada 2 pasangan calon, tapi nampaknya dengan kondisi seperti ini ada 3 pasangan calon. Which is more money. Betul. Ya, ada uang lebih harus keluarkan untuk bisa running di 2 putaran. Tapi yang paling menyita perhatian tentu si ganteng Agus Harimurti. Untuk saya, untuk ibu-ibu mungkin juga seperti itu, karena keluar dari dunia militer. Oh iya, jangan dari sisi ini saja gitu. Karena untuk menjaga netralitas dan profesionalisme anggota militer, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Numantio menegaskan bahwa anggota TNI yang ikut pilkada harus mengundurkan diri dari TNI atau mengajukan pensiun dini. Aturannya setiap anggota militer yang akan mengikuti pilkada, maka statusnya harus mengundurkan diri dari militer. Mengundurkan diri dari militer, kemudian kalau dia aktif masih panjang akan diberikan pensiun dini. Ini statusnya. Sehingga pada saat pilkada dia sudah bukan militer lagi. Oke, ya memang menarik ya tadi statementnya bahwa harus mengajukan pensiun dini yang tadi juga sempat disinggung oleh Daniar. Ada apa ini sehingga
seorang Agus Harimurti rela mengorbankan karirnya yang dikatakan cemerlang itu dan masuk ke dalam konstelasi politik DKI Jakarta, di mana kemudian juga ini bukan sebuah jalan yang mudah atau jalan yang tanpa tantangan, bukan jalan yang licin karena ada persaingan yang sangat luar biasa besar ya, ada Ahok dan Jarot yang elektabilitasnya masih cukup tinggi, ditambah lagi ada Sandiaga Uno yang sudah lama sekali berkampanye ke sana ke sini, sedangkan Agus Harimurti yang tentunya namanya baru saja muncul kemarin. Namun politik is politics, kita tidak pernah tahu, we never know, disitulah seninya politik. Di situ adalah indahnya politik, lebih dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal Basuki Cahayapurnama atau gubernur saat ini masih menjabat, kembali naik pitam nih, lagi-lagi. Kali ini penyebabnya Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi atau Anas Effendi yang ia nilai salah menggusur rumah warga. Nah, namun Anas Effendi membantah salah menggusur rumah warga Tambora Jakarta Barat seperti yang dikatakan pemilik rumah kepada Gubernur DKI Jakarta. Hei Bang Wali, kamu bongkar-bongkar rumah orang salah alamat lagi. Ini ada pengaduan, saya lihat kamu ngaco loh. Nanti urus sama orang saya nih, tanyain sama dia yang mana. Sertifikatnya di mana, yang dibongkar di mana. Jangan jadi centeng-centeng orang loh, itu aja yang urusnya. Itulah ungkapan kekesalan Basuki Cahayapurnama terhadap Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi melalui telepon Kamis pagi. Gubernur Ahok menerima laporan warga yang tidak terima dengan penggusuran rumahnya di Kerendang Utara, Tambora, Jakarta Barat. Pemilik rumah mengklaim rumahnya tidak terletak di tanah milik negara. Rumah saya dibongkar tanpa putusan pengadilan di lahan tersebut bukanlah milik Pemda DKI ataupun di jalur hijau. Andre meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah akibat penggusuran pada November 2015 itu. Gubernur mengaku akan segera mengevaluasi kinerja Wali Kota Jakarta Barat. Nah, kita harus diperiksa, lagi suruh staf periksa aja. Udah. Nanti aja kalau ada masalah kriminal, kalau memang dia salah kita pidanain. Kalau pidana copot otomatis. Pakai PLT. Terus kalau rumahnya udah dibongkar mau dibangun lagi nggak? Ya, makanya suruh ganti dong, kalau terbukti suruh wali kotanya lah. Kayak begitu dia. Namun menurut Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, izin mendirikan bangunan yang dimiliki Andre palsu. Ia mengaku siap dipecat jika terbukti melakukan kesalahan prosedur. Yang lapor tadi pagi ke Pak Gubernur, Ibu Linarti Dewi Santoso atau Saudara Andri Sukri, pelapor, mengatakan menurut keterangan lurah. Padahal lurah sendiri sudah mengklarifikasi, sudah lapor ke saya, nggak pernah mengeluarkan statement salah lokasi. Itu bisa-bisa dia. Ya. Gubernur Ahok mengaku daerah administrasi Jakarta Barat memiliki masalah pemerintahan. Hal ini terlihat dari banyaknya pengaduan warga. Arif Nasution, CNN Indonesia. Oke, ya itu tadi panggung politik Jakarta yang tidak pernah surut. Ini adalah politik daerah yang rasanya seperti politik nasional. Ya, karena DKI Jakarta merupakan ibu kotanya Indonesia, tentu banyak yang menyoroti hal ini. Ya. Jadi kita tinggal tunggu ya, nanti sampai hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran, siapa kira-kira tiga calon yang nantinya akan bertanding di Pilgub DKI Jakarta ini. Baik, kita tinggalkan Jakarta, pemirsa. Kita akan menuju ke Garut untuk mengupdate informasi yang terjadi di sana saat ini, di mana banjir bandang di Garut kita ketahui sudah mengubah setidak-tidaknya sebuah permukiman di Tarogong Kidul menjadi rata bak tanah lapang. Selengkapnya di Good Morning usai jeda.